penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial BPP, pekerjaan musisi. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial PPP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu pit kecil dan kita narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan kasus ini. Lokasinya? Tersangka, ulangi, yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Kapan? Pada tanggal 20 Juni, jam 1 malam. Di rumah atau di? Di kos. Di kos milik PTP. Barang jadi, buktinya? Tadi sudah saya sampaikan, barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Pada kabar gua punya hubungan pribadi atau hubungan profesional aja? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam press release oleh Bapak Kapolres. Perempuan Jakarta. Itu dari public figure juga atau siapa? Bukan. Itu aja. Kondisinya setelah saat ditangkap itu setelah memakai atau seperti apa Pak? Jadi pada saat kita ditangkap dia setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut. Sempat melawan nggak Pak? Tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan cukup kooperatif. Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut kepada dua orang tersebut. Motivasinya dari mana Pak? Ini masih kita dalami. Jadi apakah sudah jadi tersangka Pak? Belum, ini masih kami lakukan pemeriksaan karena baru satu hari pada tanggal 20. Berat BB-nya Pak mungkin? Ini masih kami satu pet kecil nanti berat barang buktinya akan disampaikan pada saat press release. Motif pakai narkobanya apa? Nanti pada saat press release ini kan masih pemeriksaan Mas. Baru satu hari kami punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka terhadap kedua orang tersebut, apakah mereka akan nantikan mereka statusnya tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami lakukan penyelidikan dan kami mencoba untuk kami akan mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami amankan. Pak, semalam keluarganya menjenguk Pak, apakah sudah diberi izin untuk menjenguk atau seperti sampai sekarang belum dapat kami berikan izin karena keduanya masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan. Izin untuk kesurin udah belum Pak? Belum, nanti mungkin kalau tidak sore ini besok pagi kami akan tes urin. Itu aja ya. Tapi untuk sementara tes urin sementara pada saat setelah penangkapan sudah kami lakukan dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Tapi nanti juga kami akan lakukan cek kesehatan terhadap kedua tersangka. Kedua orang yang sudah kami amankan tersebut. Kondisinya Pak sekarang seperti apa? Sehat kondisinya dan keduanya cukup kooperatif dalam melakukan pemeriksaan. Banyak-banyak makasih.